Selamat datang di video share kit di PM kita, Anak Negeri. Hari ini saya akan bahas tentang perbedaan humbucker yang sifatnya single dan P90s. Ini gitar boleh dibilang saya desain bersama teman saya, makanya nggak ada merek. Tuh bahannya full maple, ash body, P90s pickup, Duncan Bridge P90s Duncan. Yang menarik di gitar ini sebenarnya di sound single humbucker yang dimiliki oleh P90s. Kalau umumnya humbucker tuh lebih sifatnya muddy, muddy dalam artian kata low-nya dominan, tapi dengan P90s ini soundnya lebih bright. Kita ambil contoh misalnya saya main JC Riff misalnya. Terlihat banget dia sound low-nya nggak dominan tapi bright-nya masih ada. Beda dengan umumnya humbucker, pada umumnya dia lebih sifatnya low ke mid. Kalau P90s ini kelebihannya dia single coil-nya masih berasa. Contohnya kita ambil note single note. Masih karakternya masih kedengeran single. Di switch kedua ini saya gabungin antara single P90s dengan bridge, soundnya lebih bright lagi, dan dalam artian kata banyak sih kegunaannya kepake. Misalnya kita mau main musik funk atau let's say kayak sedikit country, bisa terdengar banget tele, karakter telenya nggak hilang. Walaupun saya gunain pickup yang sifatnya humbucker tapi dia sebenarnya single juga. Oke. Terus di bridge-nya toeng banget.